Baik, kembali lagi di channel saya Bigas Motor. Nah, di sini ada lampu lagi berkendara apa bergetar ya nih. Ini karena siang jadi saya deketin, nah itu getar. Dan itu kendaraannya ada di situ. Oke. Seperti biasa ya, PCX 160 selalu bermasalah di situ dan tuh, bisa dilihat ya. Reflektornya kaplek-kaplek. Dan itu memang penyakitnya PCX 160 ya. Ya bisa dilihat. Parah banget. Dan ini berada di kilometer 5000. Beda dengan yang kemarin berada di kilometer 8000 dan yang dari Purwakarta itu malah berada di kilometer 3000. Ini lebih cepat daripada kemarin ya. Kalau yang sama yang Purwakarta lebih lama ya. Di kilometer 5000 dia udah geternya udah parah. Dan itu terlihat dari sini juga udah kelihatan. Oke, akan saya bongkar dan saya akan akalin seperti apa. Oke, seperti biasa ya, pada bagian sini ini saya rubah juga menggunakan pivot mobil seperti biasanya. Dan untuk caranya, buat Anda yang baru nonton YouTube channel saya, mungkin bisa lihat caranya ada di video-video sebelumnya ya, jauh sebelumnya. Dan di sini bagian coakan, kemudian bagian sini makan dikit dan dimasukinya dari dalam. Jadi kalau dari luar dia nanti terlalu ke belakang karena ini lebih panjang ya. Dimasukkan ke dalam. Dan ini yang bergerak adalah ininya tengahnya. Jadi dia tidak ada masalah kalau misalnya Anda beli kayak gini terus dipasang di sendiri di rumah dan dilem. Nah, ini untuk pemasangannya seperti ini dibuatkan kotakan pengunci seperti ini dan ini bisa dilihat ya. Kalau dia ini kencang dia akan bunyi cetek. Nah, seperti itu. Dan itu udah mengunci, kanan kirinya itu ada kupingnya gitu. Dan itu dia udah mengunci dengan benar dan insya Allah tidak akan kendor lagi. Untuk barangnya seperti ini ya. Ini ada penguncinya di bagian kanan kiri ada kupingannya dan itu udah mengunci dengan benar dan ini udah kencangnya kencang banget. Oke, sekarang akan saya pasang dan nanti kita lihat apakah masih getar atau tidak. Dan itu juga lagi ditungguin satu motor lagi. Itu kasusnya sama ya dan itu berada di sekitar 3000 km. Kalau yang tadi 5000, kalau itu 3000. Oke, sekarang akan saya pasang dan nanti kita lihat ya bareng-bareng. Oke, ini udah terpasang ya. Ini motor yang tadi. Cuma nggak saya tutupin. Saya tutupin deh kalau gitu. Nah, ini motor yang tadi. Dan itu lagi mau dibongkar mikanya dan ini seperti ini ya. Itu udah sama sekali tidak ada getaran dan ini bergaransi 1 tahun jika menggunakan jasa yang bagus. Jika menggunakan jasa yang murah, garansi cuma 1 minggu, tetapi harganya lebih murah ya. Oke, untuk kilometernya ini berada di 5000 km dan kita sekarang lihat yang ini berada di kilometer berapa sih? Yang merah ini. Nah, ini sama yang Purwakarta kemarin ya, ini baru berada di kilometer 3000. Kuncinya yang terjatuh tapi itu 3499 ya, 3500-an ya, berarti itu udah mulai getar. Dan ini lagi saya bongkar dan nanti kita lihat progresnya ya. Oke, saya rasa udah cukup dan akan saya bongkar nih, mau pulang yang penting dan yang itu